selama libur, selama 3 bulan setengah kurang lebih. Jadi hari ini memang kita latihan agak sedikit intensitasnya kita turunin dan banyak latihan tentang ya rewind kembali, pengenalan kembali ke mereka karena sudah hampir 3 bulan, hampir 4 bulan. Lebih kita harus tidak ke lapangan, hanya latihan secara virtual, latihan sebanyak individu, sebab itu tadi banyak latihan-latihan adaptasi tren. Ya, yang pasti akan progres terus ya. Ya, nggak mungkin kita langsung latihan yang tempo tinggi karena kemarin kita hanya latihan individual training, jadi saya pikir harus perlu adaptasi mereka. Mungkin minggu kedua mulai meningkat, minggu ketiga mulai meningkat lagi, dan nanti di bulan Agustus itu sudah full. Ya semoga aja situasi sudah semakin membaik, lebih kondusif lagi sehingga kita bisa melakukan uji coba internasional. Ya, yang pasti TC kali ini sangat berbeda sekali ya, dan kita berharap semua pemain, official, pelatih harus menjaga kesehatan semuanya, harus disiplin terutama karena tadi malam kita juga sudah melakukan acara presentasi dengan tim dokter menjelaskan tentang protokol kesehatan. Jadi ya kita berharap semoga TC kali ini bisa lancar, semuanya sehat dan tidak ada klaster dari timnas U16. Ya kita ikuti aja, selama COVID-19 ini belum selesai kita ikuti aturan pemerintah dan lebih tepat di DKI sih jangan berhubungan dengan orang lain kalau nggak kenal. Ya rasanya kayak aneh aja pakai sarung tangan, terus kita harus ngikuti protokol pemerintah juga dan harus ditaati, ya adaptasi aja.